Okey, selamat petang semua guys. Hari ini saya nak mancing lagi. Hari ini saya nak mancing ikan telapia nasi ni. Ikan telapia pula, ikan haruan. Casting. Nasi ni dikatakan banyak ikan toman dengan ikan haruan. Dan ikan keli pun banyak juga. Jadi saya nak cuba hari ni dekat sini. Okey guys, jom kita tengok apa hasilnya yang kita dapat. Okey, jom. Buang katak tiruan ni. Okey, jom. Okay guys. Nampaknya kat tasik tak ada ikan, tak ada hasil. Okey guys, aku nak tunjuk korang dekat sini ikan bukan main banyak lagi. Timbu, hang tengok ada timbu sana, timbu. Aku dah banyak kali mancing kat sini tapi tak pernah dapat ikan pun, tak pernah naik pun. Adalah seekor dua ekor ikan puyuh. Ikan macam air kolang, macam ikan kolang kat sini. Tapi tak tahu nak makan umpan apa. Memang susah nak makan umpan dekat sini. Agaknya nak kena jaring ataupun jala lah bagus. Tengok guys, ha tu main-main tu. Sakit hati tengok. Tengok sana.
Tengok. Tengok. Aku dah baling satu pelapung. Tu pakai upah cacing. Tengok. Okay guys, kalau ada tip ataupun cara nak mancing ikan di kawasan macam ni, tolong bagi tahu macam mana cara dia. Aku dah banyak kali mancing sini. Aku ingat dah lebih 10 kali aku datang sini. Tapi setiap kali datang mesti dapat seekor, dua ekor. Ada seekor, ada sekali tu memang aku dapat seekor. Talapia lah, besar juga seekor. Itulah sekali. Tengok guys, dia punya main. Dia punya timbul kat situ. Hati panas je tengok guys. Tengok. Tengok. Hari tu aku dah datang sini. Sekarang aku datang lagi tengok. Makin banyak orang pun dah tak nak mancing kat sini sebab dah boring, tak tahu ikan apa. Dah macam cara. Nampaknya tak ada hasil hari ni. Mungkin salah umpan kot. Hari ni sangat-sangat kecewa. Mancing tak dapat ikan pun. Okeylah, kita datang lain kali bawa umpan baru. Mungkin dia tak nak makan umpan cacing. Kita cuba umpan baru. Okeylah guys. Okey, kita jumpa di video-video seterusnya lah. Okey, assalamualaikum.